Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang orang yang lahir bulan Februari dianugerahi keistimewaan ini. Apakah kamu salah satu orangnya? Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Orang yang lahir bulan Februari dianugerahi keistimewaan ini, apakah kamu salah satu orangnya? Setiap orang tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan ada beberapa hal yang memengaruhi pembentukan karakter tersebut. Nah, tahukah kamu bahwa bulan kelahiran ternyata bisa memengaruhi karakter seseorang? Kali ini kita akan membahas keistimewaan orang yang lahir pada bulan Februari. Sebenarnya seperti apa ya, karakter mereka yang lahir di bulan kasih sayang ini? Kalau kamu penasaran, yuk kita cari tahu, sahabat. Simak ulasan lengkapnya yang telah dihimpun dari zodiak ID berikut ini. Ya. 1. Dianugerahi intuisi dan akal sehat yang akurat. Intuisi adalah salah satu keistimewaan karakter orang yang lahir bulan Februari. Intuisi adalah salah satu keistimewaan karakter orang yang lahir bulan Februari. Orang yang lahir di bulan Februari patut bersyukur. Pasalnya mereka diberkati intuisi dan akal sehat yang akurat. Mereka selalu enggak sabar mengungkapkan ide dan apa yang mereka pikirkan. Mereka juga dikenal selalu tersenyum meski tengah tersandung masalah mereka. Untuk wanita yang lahir di bulan ini, mereka dianugerahi paras cantik, otak cerdas dan jiwa mandiri. 2. Jujur. Orang yang lahir di bulan Februari dikenal sangat berani dan jujur. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Mereka lebih suka mengatakan hal yang sesungguhnya meski itu menyakitkan daripada mengatakan sesuatu yang manis tapi bohong. Mereka selalu berpegang teguh pada fakta, tidak peduli apapun konsekuensinya. Karena sifatnya ini, ada sebagian orang yang enggak menyukai mereka karena dianggap terlalu ceplas-ceplos. 3. Unik dan baik hati. Orang yang lahir bulan Februari itu unik, maka enggak heran kalau dirinya menonjol daripada yang lain. Orang yang lahir bulan Februari itu unik, maka enggak heran kalau dirinya menonjol daripada yang lain. Orang-orang Februari juga dikenal sebagai sosok baik hati, sahabat. Mereka selalu punya cara sendiri dan tidak pernah meniru apa yang orang lain lakukan. Hal inilah yang membuat mereka sangat unik dan menonjol di tengah kerumunan. 4. Percaya diri. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang percaya diri dan positif dalam membuat keputusan. Mereka belajar dari kesalahan dan pengalaman yang pernah didapatkan sebelumnya. 5. Misterius. Meski dikenal sangat jujur, orang Februari ternyata sangatlah misterius. Mereka kerap membuat orang lain bertanya-tanya dan penasaran untuk tahu lebih banyak. Itulah sebabnya terkadang sulit untuk memahami mereka atau mengetahui apa yang mereka pikirkan. Namun sifat ini ternyata memiliki sisi positif karena biasanya diinginkan oleh lawan jenis. 6. Kreatif dan inovatif. Orang yang lahir di bulan ini ternyata juga memiliki imajinasi yang luas. Mereka memiliki banyak ide menarik, fresh dan kreatif. Tak heran jika banyak orang Februari yang menjadi ilmuwan, penulis ataupun inovator. 7. Gigih. Orang Februari dikenal sebagai sosok pantang menyerah dan gigih mencapai apa yang mereka inginkan. Enggak ada kesulitan atau masalah yang bisa menghentikan mereka.
Mereka kuat dan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Demikianlah tadi, ciri khas orang lahir di bulan Februari dan kelebihannya. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti bulan depan. Ciri khas orang lahir di bulan Februari dan kelebihannya. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.